Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini guys, kita dipanggil oleh siapa lagi deh ini deh, ya ampun. Oh my god, kita ini banyak pokoknya, banget kenalan profesor. Iya, banyak banget ya. Cuman kali ini tidak hanya profesor biasa deh. Karena katanya, dunia sudah diserang oleh alien guys. Dan kita malah menari dengan santuy. Kita berjuangan dulu. Dan kita nggak percaya alien apa sih yang menyerang dunia overworld ini. Ini normal. Lihat, ini normal. Iya, kan? Ada sapi. Iya, cuma sapi, mole, kambing. Ya, begitu guys ya. Iya, kalian bisa lihat. Nah, kita tuh dipanggil ke laboratorium lagi, guys. Sebenarnya bukan laboratorium sih, ke sebuah bunker. Dan katanya di bunker ini ada senjata spesial untuk mengalahkan para alien, Dai. Katanya sih kayak gitu, Dai. Cuman apa sih, paling senjata pedang biasa atau panah. Dan mungkin aliennya itu sebenarnya adalah creeper doang, Dai. Karena kan alien warnanya hijau-hijau gitu kan biasanya kan? Nah, iya. Jadi iya kan, jangan creeper. Hah, ini dokter siapa lagi atau guys ya, aku nggak tahu namanya guys. Yaudah deh, kita daripada panjang-panjang sabar sih deh, kita langsung masuk aja, let's go deh. Biasa aja sih, tidak menarik sih. Kita cuma disuruh ke bunker doang dan lihat bunkernya bahkan bolong guys. What is this bro? Tolong lah ya, ini apa nih deh, kok banyak kotak-kotak lagi nih, what is this? Bentar deh, ini apa deh, kok barangnya aneh ya? Aku belum pernah lihat barang kayak gini, Dai. Oke, what is this, guys? Kita belum tahu. Dan kayaknya sih ini udah mengikuti resepnya. Cuman aku nggak tahu di sini ada tulisan push me, push me. Gitu, Dai. Dapat apa, Dai? Dapat apa, Dai? Apa? Udah ambil ya, ambil itu. Udah, aku udah punya. Nah, ini kita dapat apa, crafting lagi? Oh, jangan bilang ini cara mengcraftingnya lagi deh. Let's see. Oke, jadi sini ada kayak semacam bebatuan aneh yang akhirnya bisa digabungin menjadi sebuah item. I don't know, mungkin ini bahan dasarnya ya deh. Seperti pada umumnya. Coba lihat yang crafting plus info, Bang. Crafting plus info. Oke. What? Bentar. Kok keren, Dai? Kok keren? Aduh, what is the fire saw? Kok keren? Kok menarik, woi? Oh my god. Ini guys, ini senjata modern banget sih. Alright, jadi pertama kita akan langsung aja guys ya di sini. Sepertinya sih ini langsung kelihatan dong, guys. Senjata-senjata kita bisa langsung bikin ya. Langsung kita bikin, alright. Bahannya seperti ini. Dan senjata pertama itu longsword. Oke, longsword mungkin ini kayak pedang biasa deh, yang tidak punya kemampuan, yang cuma buat nusuk-nusuk. Kamu ngapain deh itu deh? What? Apa? Coba klik kanan. Aduh. Dari oke. Dari. What? Bentar guys, kayaknya ini berbahaya. Kayaknya kita akan game. Keep inventory true dulu ya guys ya. Sebenernya ini berbahaya guys. Oke, coba tadi aku kayak klik kanan tuh kayak semacam ngedes gitu ya. Coba nih. Oh my god, ini keren kamu sih. Kamu diam dulu. Apa? Diam. Gak ya, kena. Awal diam dulu. Kok mental. Oh my god, kena wither effect. Oh no. Nah, aku mati dulu. Ya, tapi tangan aku lihat nih. Ya, kenapa sih? Kamu kepukul kenapa nih? Bentar, aku lihat sana. Tapi keren nih guys ya. Cara mengayunkan pedangnya keren loh ini mas. Udah deh, ini dulu dong. Alright, kita akan lanjut deh. Oke, kita yang pertama ini kita longsword deh guys. Ini kita simpen aja, tapi kayaknya soalnya ini kayaknya udah diurutin sama dokternya ya. Alright. Ini aku nggak tahu ini apa guys. Let's see. Oke, kita bisa membuat kinetic axe guys. Kinetic axe berarti kapak yang dia bisa mengeluarkan listrik, Dai. Ya enggak sih? What? Nyobanya di luar aja sih, Dai. Aku takutnya. Wait, what? Hah? Bang, what the heck? What just happened? Oh, lihat ini, Bang. Bentar, bisa nge-charge. Wait. Hah? Oh my god, what is this? Bentar tadi Sempat. Tadi apa? What? What is this, Dai? Hah? Ini apa ini? Keren banget. Bentar, ini apa masa? Bentar. Ini kayaknya enggak bisa mukul temen, Dai. Parah banget, psikopat semua. Woi, guys, tadi kita kayak ada ini loh, apa namanya? Kayak ngedes gitu loh. Aku nggak tahu ngedesnya dari apa ini, bukan sih? Atau dari mana ya? Kayak ngedes gitu loh. Dan dia kayak mengeluarkan kemampuan ini, guys.
Nih. Kayaknya dia nyetrum deh. Nyetrum gitu deh. Bisa di-spam. Oh my god, ini kita animal abuse deh. Oh my god, no, this is so bad. Deh, mending kita battle aja sini. Let's see. Eh, enggak bisa mukul teman kah? Oh, bisa kok. Bisa, bisa, bisa. Ini kau. Oh, is the winner, bro. Ini sini kamu. Ada apa lagi lo? Ini kamu. Dikit like. Mati kamu deh. Hey. Combo. Eh, parah lah kayak gitu lo. Combo deh, combo, combo, combo. Ya kan kita bayarnya lagi pakai. Oh iya benar juga sih. Dan ini guys ya, intinya ini adalah Kinetic X ya, keren sih, keren sih. Alright, let's go deh, kita lanjut lagi nih. Oke, let's go. Let's go guys, kita ambil guys. Let's go again, let's go. Kita bisa langsung consumption hammer. Kalau dari bentuknya sih ini tadi kan X ya, ini kapak ya guys ya. Mungkin bisa buat nebang pohon. Gak bisa sih deh, biasa aja sih. Sama aja ya, gak guna ya guys ya. Wait, bentar. Ini apa nih? Constitution Hammer. Kemudian this weapon is all about chaos. Attacking with Constitution Hammer will send all nearby enemy flying. Oke, ada charging-nya juga ya nih. Oke. Deh, let's see deh. Kamu deh, diam, woy. Kok mati? Dead, langsung mati tuh. Bentar, yang char satu. Let's see. Sama-sama mati. Coba. Terbang gak? Enggak terbang guys. Katanya bisa bikin musuh terbang katanya. Oh my god. What is that, bay? Itu terbang gak? What is that? Mental sih itu, bukan terbang. Coba. Ya, jangan dua kali, mati dong. Mati dong. Parah. Coba dulu. Katanya kan bikin mental. Cuman kalau di tes kok gak mental ya? Oh, tuh guys ya, mental ya guys ya. Kalau di bukunya sih padahal tulisannya bikin terbang, cuman ternyata cuma mental ya. Oke, let's go deh. Kita coba senjata selanjutnya deh. Let's see. Wah, aku udah nggak sabar nih guys. Mulai aneh-aneh ya. Mulai dari long sword, kinetic axe, constitution hammer. Alright, kita sekarang akan langsung membuat apa ini? Let's see. Apa ini? Laser sword. Okay, laser sword. Let's see. Kita baca dulu deh ya. Laser sword itu apa? Use this weapon to deal enormous damage to a single enemy or reduce damage to multiple enemy. Okay. Klik kiri buat mukul biasa. Klik kanan untuk skillnya ya. Jadi katanya ini bakal kalau misalnya klik kiri biasa itu bakal ngedamage satu orang deh. Misalnya di tes deh. Diam deh. Tes. Kamu sekarat loh. Wow. Hah? Kamu sekarat nggak? Iya. Ya ampun. Coba tes deh, coba. Sakit deh. Mati. Kita akan difficult peaceful delay guys ya. Kita coba. What? Gila itu sakit banget, langsung mati loh. Coba klik kanannya deh, klik kanannya. Kamu coba klik kanan. Let's see. Klik kanan. Apaan itu kanan? What? Gak terjadi apa-apa deh. Deh. Tiba-tiba udah malam deh. Kita akan dicoba sama monster di sekitar sini. Wow, mati lampu nih guys barusan guys. Tiba-tiba jadi malam guys. Depan ada bangunan bang. Iya tahu sih. Cuman kayak kita nanti aja. Let's see dulu nih. Oh my god. Oh ini bisa jalan dari jauh deh mungkin. Bentar. Creeper, are you okay creeper? Oh. Oh mungkin nearby deh. Cuman kalau deket aku nggak bisa ngedamage deh. Dai, sini deh, come to me. Atau karena tadi kita peaceful ya, jadi nggak ngedamage ya. Oh ya karena peaceful, iya bener, karena peaceful guys ya. Aku akan tes sekali lagi di antara mereka guys ya. Let's see. Oh my god, okay, jadi ini damage area ya. That's cool. Kita akan lanjut ke senjata berikutnya. Let's go. Apa nih guys ya? Oke, okay, fire saw. This is good, fire saw. Kayaknya sih ini nyembur. Nyembur kah? Oh my god. Oh, wait, zombie bucil. Ya, enggak usah aku juga. Zombie bucil. Deh, kamu mati kenapa? What? Nah, kamu bocah. Ini aku lagi nganu si zombie bucil. Ya, barangku hilang, Bang. Dia immortal. Hah, barangmu hilang, what? Buat nge-crafting tadi. Oh iya kah? Masa hilang sih? Ya udah jelek, oh ini deh. Dia bagus, cuman efeknya adalah ngebakar di sekitarnya guys. Karena ya guys ya, nih kita coba ya. Tuh, ngebakar di sekitar kita bro. Ya lumayan sih buat cari makan, ini berguna sih. Yaudah kita lanjut ya, fire saw cuma ngebakar doang ya guys ya. Oke, let's go.
Apa nih? What is this? What is rocket this? Rocket egg. Rocket egg. Oke, rocket egg. What is this? Rocket egg. Kayaknya aku punya feeling-feeling seni adalah ledakan nih. Oh, bener kan? Bisa ngecas deh, by the way. Seni adalah ledakan. What? Dai mati, guys. Oh, aku mati sama senjataku sendiri deh. What just happened? Dai, kamu coba spam. Kamu lihat bawah, terus kamu spam bisa terbang deh. Coba. Wow. Oh my god, ya, sini menyenangkan, mati guys. Mati dong, aku mati. Wah, aku gak mati. Hah, gak matinya kenapa? Gila, aku fall of damage gak mati, guys. Oh iya, iya. Mungkin dia kelebihannya kena efek itu, deh. Kayak efek jatuhnya gak ada, deh. Alright, ini keren sih. Kalau full charge, I don't know, let's see. Kalau full charge kayaknya ledakannya lebih gede, ya. Guys, lihat nih, guys. Iya, iya, ledakannya lebih gede, ya. Ini kalau yang satu cuma gini doang, guys, nih. Tuh, gak menghancurkan, ya. Kalau yang lima, let's see, let's see. Oke, teman aku mati, guys, ya. Oh, no! Hah, I'm better than you, creeper. Alright, let's go. Kita lanjut ke selanjutnya, guys. That's so good, man. Mulai menarik lagi, nih. Mulai interesting. Let's go. Apa ini? Cuma what tiga is bahan. This? Hah, cuma tiga? Dia cuma butuh tiga bahan? What? Oke, okay, blaster glove. Blaster glove berarti ini aku simpen dulu, guys, ya. Dan ini kalau pukul biasa ya udah lah ya, kayak pukul biasa, yeah, ya, guys, ya. Kalau klik kanan. Oh my god. Cu cu cu. Oh my god. 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 Melatih aim. Oh my, no 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 no. Oh, let's go, we win. Turang. Easy. Aku juga low, Goja. Alright, let's go. Kita ke selanjutnya deh, ya. Ini blaster glove, ya. Blaster glove. Not bad lah. Ya, buat tembak-tembakan dari jauh tadi sangat berguna banget sih. Oke, okay, let's see. Kita akan lanjut ke yang selanjutnya deh. Apa ini? Let's see, what is this? Laser blaster. Blaster berarti tembakan juga ya, deh, ya. Jadi kalau klik kiri nggak bisa, nggak ada apa-apa ya, guys. Coba klik kanan. What? Lebih sakit kayaknya. Coba deh, kamu darahnya berapa deh? Kamu darahnya berapa? Oh, bentar. Ada modenya. Kalau jongkok deh. Standar kayak gini doang. Jangan-jangan yang itu juga ada juga. Nggak ada. Standar gini doang. Kalau yang ini, piercing kayaknya nembus ya, guys, ya. Bisa nembus gitu ya. Oke. Deh, coba deh. Coba darahmu berapa sekarang? Penuh kan? Full. Kita tembak. Berapa, Dai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 6. Coba kamu nembak aku pakai yang ini. Ya udah, aku satunya lagi. Wait. Ini berapa? Itu fit. Itu dikit banget. Cuma dari 4 kurang. Berarti 2,5 ya. Berarti laser blaster lebih better ya. Kalau misalnya kita pakai ini deh, ini udah sangat OP sih. Tembak 2 kali aja udah meninggal ya. Dan ini bisa di-slam kayak yang tadi, guys. Oh my god. Waduh, gak sengaja deh. Wah, ini sengaja banget sih. Udah, ayo deh, lanjut deh, let's go. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, guys, ya. Let's go. Yuk, let's go, kita akan ini lanjut. Jangan salah ya. Scatler Blaster. Oh my god, ini tembakan semua ya, guys. Yang ini laser. Yang ini blaster glove, ini kayaknya versi murahnya lah ya. Kemudian ada ini scatter bisa blaster. Diganti. What? 3? Oh, gak bisa ini. Cuman dia 3 deh. Coba deh, test damage. Sama aja deh kayaknya. Berapa? Setengahnya deh. Enggak, kurang. Kalau tadi 6, kalau ini 5 ya, guys, oh, ya. Oh, ini ada dekat nih, lihat nih. Ini. Mana? Tahu betul. Enggak, sama aja. Sama aja ya. Dia ini bukan gitu deh. Dia buat kalau kamu dikeroyok terus kamu nembakin banyak tuh. Kayak iya. Gitu, yes. Oke, okay, ini senjata lagi, guys, ya. Ya, let's see. Kita akan coba cari senjata lain lagi, guys. Bloknya ini dulu, gua. Gua ambil. Iya. Woi. Oke, guys, let's go. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Kita dapat Ion Blaster. Ham tembakan lagi ini. Tapi kayaknya kalau kelihatan dari bentuknya ini keren sih. Bisa diganti mode. Bisa kak? Oh my god, guys, kalian bisa lihat. Lihat deh kalau di drop deh kayak gini deh. Bang. Oh my god. Apa? Kamu lihat ini, Bang. Apaan? What? Lihat ini, Bang. Lihat aku.
Enggak, kalau yang pertama dia enggak ngancurin. Oh, enggak sih, ngancurin guys ya. Heavy blaster. Heavy blaster ngeledakin ya. Oke, okay, that's good. Iya, heavy yang ngeledakin. Kalau yang biasa dia enggak ngeledakin ya guys ya. Eh, ngeledakin juga deh. Cepetan. Enggak. Cuman mungkin lebih sakit. Deh, darahmu berapa? Full. Kita coba pakai yang biasa. What? Guys, itu yang ini biasa kok. Loh. Amir. Ya udahlah, yang heavy pasti mati dah. Parah. Hancur banget. Iya, kamu gak pakai hancur di depan, Goja. Astaga. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi deh. Terus setelah ini jangan lupa misi kita loh. Misi kita kan melawan itu. Non alien. Let's go, kita lanjut ya guys ya, membuat yang namanya Pulse Buster. This good. Let's go, Dai. Ini sih kayaknya keren sih. Mungkin bisa ngangkat-ngangkat gitu maybe. I don't know. Oh, bisa diganti juga modenya. Oh, bisa kah? Apa ini, Dai? Kok cuma mental? Hah? What? Bentar. Nah, aku nimbak sambil madu depan coba. Gak terjadi apa-apa. Oh, wait, Dai. Gini, Dai. Aku coba nimbak kamu, Dai. Kayaknya mentalin orang deh ini. Badan. Iya, kayaknya, Bang. Tuh. Oh my god. Oh my, kamu nimbak apa, coba? Nah, gak kena. Coba. Ini heavy ini. Jangan ya, yang biasa aja, yang biasa dulu. Oh my god, mental oh guys ya. God. Ini juga mendorong sih. Teman dia enggak nge-damage ya, Dai? Aman ya? Enggak. Dia mental, dia kayak kena langsungnya sendiri deh. Kalau yang heavy, aku... oh my god, mentalnya jauh banget guys ya. Alright, coba. Ini cuma mentalin doang ya, biasa aja sih. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut guys, let's go. Ini kayaknya udah mulai yang serem-serem deh. Arch Roy. Oke, okay, Arch Roy ini apa? Let's see. Oke, okay, kayaknya petir. Oke, jadi ini kemampuannya adalah mensummon petir guys ya, kan saya lihat. Oh, bisa diganti. Iya, itu kayak satu ya. Kalau ini yang multi guys. Aku jadi inget yang TNT kemarin deh. Ini gak sih deh? Oh iya. Oh my god. Ini gila banget sih guys. Ini keren banget sih ini. Wah, ini on target banget loh ini loh. Waduh, sorry Wolf. Ini on target banget loh. Mana deh kamu deh, ini deh, hey, keluar kau. Tapi dia gak bisa ya guys, soalnya yang ditarget tanahnya. Oh my god aku kena. Mantai. Tanahnya yang diincer. Iya, tanahnya. Parah banget kamu deh. Makanya aku loncat. Pencet. Aku banyak sekali doang loh deh, kamu mati langsungan. Gila, oke, okay, ini keren, ini keren, cuman berbahaya. Alright, kita lanjut lagi deh ya, let's go. Apa ini? Selanjutnya lanjutnya? Omni Ray. Oke, okay, kayaknya sama sih, sama-sama Ray, berarti mungkin lebih parah guys daripada yang tadi. Kalau yang tadi sih cuman petir biasa, sekarang mungkin adalah petir yang sangat keren, mungkin. Bang. Apa? Kamu mau lihat ini itu modenya bang, lihat bang. Iya bener. Oke. Oh my god, this is good. Hey, aku membekukan diriku sendiri lagi. Parah banget. Hey. Kamu membekukan dirimu sendiri. Parah. Aku damage. Sakit deh, sumpah sakit banget. Kamu. Kamu meledakkan dirimu sendiri apa sih? Oh my god, this is good! Keren banget! Ini keren banget, sumpah! Guys, kamu tahu kenapa ini aku bilang keren, guys? Nah, itu. Sama dia bisa di-spawn, kayak gitu. Oh my god. Ini keren sih! Ini menyenangkan! Oh my god! Ini pertama ya, guys. Yang flame itu dia kayak nembak gitu. Ini keren banget, asli. Dai, santai deh, dai, woi, jangan di spam, woi. Nih guys ya, ini meledakan gitu, keren banget. Kedua S, oke, ini jadi bisa bekuin monster gitu. Tuh. Yang satunya gravity, dai. Nih gravity, coba dai, gravity, dai. Mana gravity nya sini, gak kena. Tuh, terbang guys ya, tuh. Wuhuu.
bisa aku oke. Aduh, gagal bang. Guys, air tenang, sadu. Tinggal dikit banget. Oke, okay, ini keren. Aku suka sih. Oke, okay, aku akan pilih sekalian ya guys ya, senjata yang menurutku keren. Dari pedang aku tetap suka longsword. Ini ku masukin dulu ya. Oke. Okay. Pedang longsword, kalau yang firesaw enggak usah lah ya. Yang hammer aku suka rocket axe, dan yang ini yang tembakan aku suka ion. Sama Omni Ray. Oke, ini senjata yang aku pegang ya guys ya, yang aku suka. Kalau kalian suka nanti tulis di kolom komentar ya. Oke. Okay? Ini yang ini, Bang. Alright, ini panah kayaknya. Apa bentuknya panah, sih kayak panah-panahan nih bentuknya sih. Laser bow, Bang. Laser bow. Oke, okay. Laser bow. What is this? Ada modenya kah? Oh, tidak ada. Enggak ada. Berarti ini panah biasa ya. Oh, keren sih tapi animasinya deh. My god. Wah, ini keren banget sih. Sakit gak? Parah. Aku mati. Coba. Darahmu penuh kan? Udah, guys, ini sakit banget, guys. Wih, animasinya juga keren loh, deh. Lihat tangannya. Keren loh. Coba misalnya aku beranimasi seperti ini, guys. Iya. Cucu. Wih, keren banget ya sama mereka. Lihat nih bang. Apa, Pak? Teori tip 1. Cucu. Apa? Lihat nih bang, teori tip 1. Aku cinta damai, terus dibunuh. Oke. Okay. Halo. Ini. Dai, woi. Parah. Kamu lihat depan muka aku. Parah. Guys, ini coba kita teori bergoyang dombret. Oke, ini keren sih. Ya udah ini panah ya pada umumnya ya guys ya. Kita lanjut. Aku udah mulai gak sabar nih sama yang lain. Mulai keren nih. Let's see. Oke. Creeper blaster. Oke, berarti ini pasti creeper sih deh. Ya gak sih, pasti creeper gak sih? Gak mungkin keluarnya die guys. Oke, let's try. Oh my god. Cuman ini creeper ngincer kita nggak? Bentar. Dia ngejar monster lain. What? Deh coba kalau aku nggak sih deh. Kayak coba kamu diam, boy. Kamu diam. Aku coba kasih ke kamu. Deh bilang kamu. Oh my god, guys. Oh my god. Hai. Oh ya kayaknya ini guys. Kayaknya kalau yang dari beda tim dia akan ngincer yang lainnya. Bener. Oke, ya udah sih ini creeper doang sih. Ayo kita lanjut deh. Oke, ini creeper biasa guys ya. Kok creeper biasa sih? Gak asik lah. Oke, udah tinggal 2 kotak lagi. Dai di dalam rumah deh. Dai di dalam bangunan deh. Sabar deh. Kok bisa habisin creeper? Oke, let's go. Alright, kita selanjutnya akan membuat jetpack. Oh. Wait, what? Jangan bilang. Oke, jetpack non-ground. Oke, berarti ini aman. Kalau misalnya kita pencet spasi. Oh my god. Guys, this is good man. Alright, kemudian nah, apa? Gliding. Oh, bisa gliding. Oke, bisa gliding, guys. Alright, this is good. Kemudian hover buat turun. Oke, hi. Sini kalian. Kalian kan belum kapok kah? I'm coming, brother. Bam! Easy. Oke, guys, ini keren. Jetpack-nya keren ini. Oh my god, keren. Ayo deh, lanjut deh. Kayaknya tinggal terakhir sih abis ini. Iya gak sih? Cuma jetpacknya bikin jadi susah bergerak ya guys ya. Terakhir, let's go. Ini kayaknya paling keren sih, Day. Wait me, bro. Oke, ini kayaknya aku lepas dulu deh. Alright, selanjutnya kita akan membuat mecha suit baterai. Hah, apa ini, Day? What is this, bro? Mecha suit. Katanya sih ini kita harus cari robotnya di dekat village. Kemudian kita harus memasangkan baterai ini ke dalam robotnya itu, Day. Itu robot loh, Day. Robot. Berarti kita carinya harus pakai ini, Bang. Oh ya udah kita pakai deh ya. Boleh yuk, let's go. Bentar, let's go. Apa perlu dulu. Enggak apa, kita udah dapat sumber senjata kan? Kita tinggal cari village sih, guys ya. Ya udah, let's go. Kita akan mencarinya, guys. Alright, mudah-mudahan kita bisa nemuin ya. Aku udah enggak sabar ini apa, guys. Let's go. A few moments later. Guys, kita menemukan bangunan-bangunan aneh di sini. Ini tempat apa, Day? Kok ada tempat kayak gini? Bentar deh, jangan bilang ini tempat yang dikatakan sama teman kita Profesor Tanpa Nama itu, Day.
Bisa jadi bang. Ini tempatnya agak gitu. Aneh lihat guys, lihat dia warnanya kayak putih. Gitu. Iya warnanya putih terus kayak nggak tahu dah. Dede, what is this? What is this? Dan ini apa dia baik ya? Hai, aku ramah kok. Oh my god, nggak ramah coy. Enak aja, wah alien day, day alien day, ingat deh ternyata alien day. Kukira makhluk apa lo? Oh my god, hey day, what is this? Lagi deh badai. Terbang kalian, ha, terbang kalian. Ini sini. Bentar ini yang bikin terbang jadi bikin annoying ya. Oke, aku akan coba kalian. Alien day. Oh my god guys, oh my god. Ini nggak sakit kah? Dia keras banget day. Gak mati. What is this bro? Bentar, aku panain mungkin. Mati bang. Why? Tapi dia diem aja sih, dia kayak ngalamin gitu loh. Oke. Kemana deh? Kita kemana ini? Oke, bentar deh, jalan kaki aja deh. Agak susah loh kayak gitu, kamu gak susah apa? Bentar, ini kayaknya base campnya mereka deh. Pesawatnya mereka, terus mereka kayak bikin kota di sini deh. Bisa jadi sih. Oh my god, bentuknya kayak gini loh. Ayo deh, kita harus cari, mungkin robotnya bisa kita temuin di sekitar sini. What is this, tiba-tiba nongol depan muka aku. Kekuatan creeper. Creeper. Deh, kayaknya ini kalau kita nyerang dari deket gak mungkin gak sih deh. Oh my god, ini keren banget. Oh my god, aku pakai heavy blade langsung mati sih. Tebel banget sih. Alright. Ini keren banget guys. Senjatanya bener-bener senjata untuk menyerang alien. What is this? Deh bener deh, aku lihat kayak robot deh. Deh robot deh. Oh my god. What is this bro? Mereka banyak banget deh. Mereka deh. Are you okay deh? Oh no, I'm dying. Oh no, kita mati guys. Guys, ternyata kita masih sangat lemah. Kita belum ada armor. Ya, atau mungkin kita emang harus cepat-cepat menguasai robotnya, Dai. Yaudah, kita akan kesana lagi, yuk. Let's go. Tadi kita udah nemuin sih, itu ada robot sih, guys. Mudah-mudahan gak hilang sih. Oke, guys. Kita udah sampai lagi. Monsternya gak ada. Aku langsung ke robotnya deh, bodo amat. Aku langsung ke robotnya. Mumpung monsternya pada gak ada, alien-nya pada gak ada. Oh, mereka mulai nge-spawn. Turun! Robotnya mana? Itu, tempat sana ada lagi. Oke, okay. Oh my god guys. Oh my god. Apa kamu? Mana, no, sakit. Ini depanku. Oh my god. Oh itu kah? Iya, itu. Guys, lihat ini guys. Kita bisa mengeluarkan kemampuan laser dari robot ini, guys. Oh my god, ini robotnya asik sih. Oke, kita akan coba menyalahkan alien dengan robot ini, guys. Ini keren sih, cuman dirinya gak sakit. Oh no. Alright. Okay. Oh my god, aku mental deh. Let's see. Huh! Boom. Oh my god, ini keren sih deh. Aku gak tahu, aku suka aja pengen robot ini ya. Boom. Sabar deh. Ya guys, jadi tadi kita udah mendapatkan senjata-senjata yang sangat keren untuk melawan para alien. Dan seperti yang kalian lihat, ini ada banyak banget ya guys ya senjatanya. Ada long sword, ada rocket axe ya kan. Ada iron blaster, ada omni, ada laser bow, ada creeper blaster, dan ada pulse juga ya. Dan masih ada banyak lagi guys, ada blaster glove juga, ada laser blaster. Dan ya tadi kita udah review semuanya guys. Jadi di antara semua senjata yang udah kita bikin guys, kalian suka senjata yang mana guys? Tulis di kolom komentar. Kalau aku sih suka yang Omnire sih. Aku masih suka Omnire. Ya Omnire walaupun dia lemah gak terlalu kuat, cuman okay lah. Bisa ya guys ya, bisa lah ya. Ya guys ya. Aku keren lah ya. Ini. Kalau Ion sakit banget, kalau Ion emang dapat jatah apa deh? Kalian tulis di kolom komentar senjata mana yang kalian sukai. Kalau aku sih itu tapi sama mekanya ya. Ini bang. Apa? Oh my god. Gimana, orang dendam emang gitu guys.
Okay, guys, jadi kira-kira seperti dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe juga karena subscribe itu gratis. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih para alien dan ya mudah-mudahan kita bisa mengalahkan semuanya ya guys ya. Alright, sampai jumpa di video Arlay streaming selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Marah banget sih.